Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Ekyo Media. Yeay. Halo-halo, salam kenal. Aku Binda Aulia. Dan video kali ini adalah video pertama aku di Ekyo Media. Jadi, mohon bantuannya ya. Yoroshiku onegaishimasu. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan info tentang kita, boleh mampir-mampir ke Instagramnya Ekyo Media di @ekyomedia. Ada IG-nya Om Hige di @resmayusa, Om Herbi di @herbianiabi, dan IG aku winda_aulia04. Yeay! Dan video kali ini kita akan membahas heroine Kamen Rider yang bukan beban. Heroin pada acara Kamen Rider merupakan karakter utama wanita yang menjadi partner dari sang protagonis utama. Dalam setiap serisnya, heroin ini memang tidak memiliki karakteristik yang sama. Ada yang benar-benar memberikan support penuh pada si Kamen Rider utama, ada juga yang mungkin gak guna sama sekali. Tergantung development karakter masing-masing. Dan inilah dia beberapa heroin yang bukan beban versi Ekyo Media. Nomor 1 ada Sakurako Sawatari dari Kamen Rider Kuga. Sakurako Sawatari adalah seorang temannya si MC kita yakni Yusuke Godai, yang bisa dibilang cewek ini bersifat baik, pintar, dan sangat pekerja keras. Dia sering membantu menerjemahkan tulisan-tulisan yang ada dalam masa Gurun Kidul. Nah, tulisan atau simbol tersebut ternyata membawa Yusuke Godai dalam mendapatkan kekuatan maksimalnya untuk melawan para monster Gurun Kidul. Ken. Nantoka no gotoku tsurugi de kiritsukeru tte kaitatta. Sokka. Nomor 2, Shiori Hirose dari Kamen Rider Blade. Shiori Hirose merupakan salah satu dari sedikit anggota dari organisasi Borg yang tersisa. Setelah diserang oleh undead yang dibebaskan segelnya, dia membantu para Kamen Rider dengan mendeteksi lokasi undead pada komputer miliknya. Shiori telah berpengalaman dalam mendeteksi undead sejak dia bekerja di organisasi Borg. Dia juga memiliki kekuatan yang bisa dibilang super, karena Shiori mampu mengangkat lemari es hanya dengan satu jari untuk mengikuti Kazuma dan Sakuya. Nomor 3, Hana dari Kamen Rider Den-O. Hana adalah Singularity Point dan ia adalah penumpang dari Denliner pertama yang ditemui Ryotaro Nogami. Ia meyakinkan diri Ryotaro untuk menjadi Kamen Rider sambil menjelaskan penggunaan Rider Ticket dan Rider Pass. Dia mengatakan bahwa tujuan dia ikut bertarung agar dia dapat melindungi aliran waktu dari monster Imagine. Dan dia juga membuat kontrak dengan pemilik Denliner untuk melakukannya. Hana ini memiliki sifat keras kepala dan sangat tomboy. Meski berpenampilan feminim, ia memiliki keberanian yang begitu besar dan selalu membantu Ryotaro dalam pertempurannya. Nomor 4, Kiriko Shijima dari Kamen Rider Drive. Kiriko Shijima adalah anggota unit investigasi khusus dan partner utama dari sang MC Shinosuke Tomari saat di Departemen Kepolisian. Kiriko juga merupakan penguji pertama dari versi lengkapnya Kamen Rider Drive. Namun, dia tidak dapat menangani kekuatan tersebut. Ia lalu menemukan orang yang tepat untuk menggunakan kekuatan Kamen Rider tersebut. Selama menyelidiki berbagai kasus, Kiriko selalu menemani Shinosuke Tomari dan membantunya memecahkan misteri-misteri yang ada. Nomor 5, Misora Isurugi dari Kamen Rider Build. Misora atau biasa disebut Mitan oleh penggemar beratnya ini, jika dilihat-lihat sih dia ini kayak wanita pada umumnya saja. Sering malas-malasan dan tidak bisa apa-apa. Nah, ternyata
Dia merupakan orang yang penting nih dalam eksperimen yang dilakukan oleh sang MC yakni Sento Kiryu. Mitan ini merupakan seorang putri dari Soichi Isurugi. Dijelaskan bahwa ia kurang lebih berusia 19 tahun. Ia membantu Sento Kiryu dalam memurnikan full partners. Ia sering mengasingkan diri di ruang bawah tanah Nashita. Karena ia populer, maka si Mitan ini sering menggunakan banyak penggemarnya untuk membantunya dalam mencari dan mengumpulkan informasi penting untuk Kamen Rider Build. Nomor 6. Tsukuyomi Kamen Rider Z-O. Tsukuyomi atau saat ini bernama Alpina Tsukuyomi adalah seorang wanita yang terkena amnesia dan merupakan anggota dari organisasi resistance bernama Gays dan Wolves. Ia berusaha untuk membimbing Sogo Tokiwa menjauh dari nasibnya sebagai Ohma Zio. Setelah menemukan warisan sejatinya sebagai seorang putri bernama Alpina, ia lalu berubah menjadi Kamen Rider Tsukuyomi. Tsukuyomi seringkali membantu dalam pertempuran dan terus mencegah Gaze untuk membunuh Sogo di masa itu. Tak heran kalau dia ini jauh dari kata beban bagi timnya. Tsukuyomi. Nomor 7. Izu dari Kamen Rider Zero-One. Izu adalah humagien tipe sekretaris yang berfungsi sebagai teman terdekat dan asisten pribadi dari Aruto Hiden sang Kamen Rider Zero-One. Izu sepenuhnya bekerja bersama Aruto dan mendukungnya dalam pertempuran. Tetapi Aruto tidak menyukai kenyataan bahwa dia terus-menerus menjelaskan arti leluconnya yang sangat garing. Ya, karena Izu ini bukan manusia ya. Suportif kepada leluconnya, Aruto pun yaitu program sistem aja. Dia membuat item-item atau progress key yang berguna selama pertempuran dalam series Kamen Rider Zero-One. Jadi, itu dia list beberapa heroine yang berguna dan gak membebani para Kamen Rider. Adakah heroine favorit kalian dalam daftar tersebut? Komen di bawah ya! Kalau ada heroine yang menurut kalian gak beban juga, boleh ditambahin.